selamat sore Tribuners, saya Herman Anto Seputra, pewarta dari tribunkalteng.com. Dan pada kesempatan sore hari ini saya masih meliput terkait kebakaran yang melanda gereja Maranatha. Dan terlihat untuk kebakaran yang melanda gereja Maranatha ini semakin meluas, di mana terlihat bangunan yang di sebelah kiri ataupun kanannya juga ikut terbakar. Dan walaupun ada ratusan petugas dinas pemadam kebakaran dan juga tim gabungan berjibaku untuk melakukan pemadaman, namun api sampai saat ini masih belum bisa dipadamkan, yang mana sudah 30 menit terhitung dari kebakaran yang terjadi di gereja Maranatha ini. Bahkan terlihat untuk api yang ada di belakang gereja semakin besar, yang mana hal tersebut yang membuat api merembet ke sisi belakang ataupun sisi samping bangunan gereja ini. Terlihat ada ratusan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga relawan yang membantu dan berjibaku untuk melakukan pemadaman, namun sampai detik ini api masih belum bisa ditaklukkan. Terlihat asap yang membubung tinggi dari arah belakang gereja semakin tebal, yang mana itu menandakan api masih belum bisa ditaklukkan. Dan api juga terlihat masih sempat merembet ke sisi kiri maupun kanan bangunan. Tribuners, bagi yang baru bergabung, saya Herman Anto Saputra, pewarta dari Tribun Kanreng, meliput terkait kebakaran yang melanda gereja Maranatha yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya.